Aksi perlawanan Negeri Sembilan FC dan Kelantan United dalam pusingan timbal balik untuk kelayakan ke suku akhir Piala Malaysia 2023 di Stadium Tuanku Abdul Rahman. Jaringan OJ Potiria untuk Kelantan United, gol seawal minit ketiga perlawanan. Lakukan Nasrullah Hanif, OJ Potiria, lepatan OJ, gol yang pertama untuk Kelantan United. Dari OJ Potiria, ledakan yang sama sekali menewaskan Firdaus Irman. Perlawanan tamat dengan kemenangan berpihak kepada Negeri Sembilan FC dengan jaringan 4-2.